Mas pada kesempatan kali ini. Jadi kehadiran kami di depan kantor yang istimewa ini, kemudian ingin untuk menyampaikan hak-hak adat yang terjadi terkait dengan sengketa pasal rumah perintah di negeri ini. Permasalahan sengketa pasal rumah perintah yang terjadi di negeri Ampuni hari ini adalah embrio yang dilahirkan daripada Bapak Bupati Maluku Tengah bersamaan dengan kabar hukum maupun kabar pemerintahan, sehingga dengan gegabahnya melakukan proses pelantikan kepala pemerintah negeri yang putih revisi melalui peraturan pemerintah nomor 2015 telah diamanatkan dua asas, yakni asas rekognisi dan asas subsidiaritas, di mana dua asas ini kemudian menjelaskan tentang hak-hak asal usul atau adat istiadat pada negeri-negeri adat di Kabupaten Maluku Tengah ini, di mana asas hukum ini memberikan ruang dan kedaulatan tertinggi kepada negeri-negeri adat agar mampu mengatur dan menata permasalahan di setiap negeri-negeri adat yang ada di Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian diterjemahkan secara rinci dalam peraturan daerah Kabupaten Maluku Tengah nomor 1 tahun 2006 dan peraturan daerah Kabupaten Maluku Tengah nomor 3 tahun 2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan dan pelantikan kepala pemerintah negeri yang putih maupun kepala pemerintah negeri yang ada di semua negeri Kabupaten Maluku Tengah. Itu kemudian menuai menuai permasalahan sehingga terjadi pertikaian yang hampir disasar negeri-negeri adat di Kabupaten Maluku Tengah. Saya ingin tekankan kepada lembaga DPRD Maluku Tengah, apabila persoalan ini tidak diselesaikan, maka saya yakin sungguh bahwa akan ada gejolak dan gerombang protes yang lebih besar lagi daripada hari ini. Akan datang di sini dengan Bapak seluruh masyarakat adat yang ada di Kabupaten Maluku Tengah yang merasa hak-hak adatnya dikebiri, merasa hak-hak adatnya tidak diperhatikan. Karena terbukti Bapak, semua negeri-negeri adat yang ada di Kabupaten Maluku Tengah itu bertikai, berkonflik antara saudara satu dengan yang lain, saling berselisih, bahkan hampir saling membunuh. Saya kena produk aturan yang kata Bapak itu pula. Baik, mungkin apa yang sekilas kami sampaikan, oleh karenanya kami ingin kita duduk bersama di meja perundingan. Mohon agar Bapak memfasilitasi kami masuk ke depan secara terhormat, kita duduk sama rezan, kita berdiri sama tinggi untuk kita menyampaikan aspirasi kami dalam bentuk dokumen tertulis kepada Bapak-Bapak agar bisa ditindaklanjuti kepada pihak eksekutif. Mungkin itu dari saya serahkan kepada orator yang lain, mungkin agak tidak lama kita kena support dari Bapak-Bapak, kita ikutkan kita masuk ke dalam Korlap. Apa yang Korlap? Iya. Pemindahan perwakilan dari semua orang. Kita ingin sampaikan bahwa yang datang dari sini, yang datang semua ada kepala marga, kepala marga 9 marga ada, kemudian 9 marga ada 9 sakiri, kemudian toko ada. Jadi kita kalau terhitung 10 orang masih kurang. Kita kira perwakilan dari semua warga ini bisa ada untuk mendengarkan penjelasan yang nantinya akan disampaikan dari Bapak Anggota Dewan. Mungkin demikian Pak. Bisa kalimat itu nggak sih? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu,
saudara dari sekitar mana untuk perwakilan dari tokoh-tokoh adat, kemudian dari saudara semua yang mana telah sempat hadir untuk menyampaikan aspirasi. Itu beberapa poin yang kemudian tadi sudah disampaikan melalui adik-adik yang mana telah menyampaikan beberapa poin, tapi nanti dituangkan ke dalam apa sebuah pernyataan pendapat dari Bapak Ibu dan saudara semua atau Bapak yang belum harga dan dari aktivis atau aliansi yang mana telah sama-sama menyampaikan pikiran-pikiran mereka terkait dengan gejolak yang terjadi di negeri Yamutu. Tentu harus nanti ada pernyataan sikap itu yang kemudian nanti kita bilang. Tadi yang disampaikan oleh Wakil Ketua Pak Dini Hadut, sebelumnya saya minta maaf, memang Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah sudah berada di tempat karena beliau lari keluar, dan memang kesempatan ini kita anggota DPRD lagi melakukan tugas itu terkait dengan kunjungan dan evaluasi terkait dengan penerapan APBD tahun 2021. Oleh itu memang rekan-rekan anggota alhamdulillah tidak sempat ada kita ke depan di negeri Yamutu. Itu yang kemudian menjadi prolog saya, yang menjadi apa pikiran-pikiran kita bersama. Dan tadi yang juga memang disampaikan oleh orator tadi kita bahwa memang lalu tadi beliau disampaikan kepada persoalan regulasi di perda pasal 1, kemudian perda pasal 3, kemudian pendek dalam internalnya pun kesulitan juga itu yang kita cintai karena itu lalu ini ada. Itu ini yang menjadi kesungguhan dan menjadi ikhtiar kita bersama dalam rangka kita melayani negeri-negeri adat kita yang berada di 192 desa dalam negeri Papua di 18 kecamatan, dan ini menjadi ikhtiar kita bersama di Kabupaten Maluku Tengah. Dan itu yang saya mintakan kepada saudara semua, agar itu yang mana telah sempat hari ini, terima kasih telah memberikan pikiran-pikiran, gagasan, dan kemudian masuklah kita pada persoalan substansi dalam aturan ini, kita sama-sama kita bisa face to face atau kita bisa sama-sama sharing untuk bagaimana bisa menyampaikan pikiran-pikiran dari adik-adik semua. Tentu kami welcome hanya negara rumah masyarakat untuk bagaimana kita sama-sama melihat terkait dengan kepentingan masyarakat yang persoalan itu adalah persoalan urgent, sehingga kita sama-sama harus duduk dan kita bicarakan. Tentu dari itu kita bersama-sama saya tersenyum bahwa ada solusi, dan kemudian solusi itu bisa bermanfaat kepada halayak masyarakat yang kita putih, dan bisa saja dari kita putih menjadi role model, bisa menjadi contoh kepada masyarakat. Untuk bagaimana bisa menyuarakan aspirasi saudara-saudara kita ataupun orang terluar ataupun negeri yang putih yang tercinta ini, kami persilakan masuk. Tetapi tentu di sini ada etika, ada tata tertib, ada kode etik yang kemudian kita sama-sama menjaga. Iya, apa sih karena itu perwakilan mana? Oke, kita terus semangat ya. Semangat bahwa tadi yang disampaikan 9 marga hadir, karena kalau 9 marga ini nanti mau bicara apa kan kira-kira begitu. Karena ini masing-masing datang ini jawab ini dong punya pikiran, begitu dong punya dalam gagasan, dong punya seluruh atau belum punya
memang sudah dari atasnya itu bisa sampaikan. Kemudian yang berikutnya, korlap harus bisa identifikasi berapa yang kemudian bisa mendampingi 9 orang, dan kemudian ketokohan yang tadi, tokoh-tokoh yang tadi disampaikan oleh Indra bahwa ini harus dikawal. Kita minta maaf bahwa memang semua, tapi yang tadi disampaikan ini harus dilewati dalam beberapa sama-sama dulu. Kita minta satu atau tiga saja, satu saja. Siap. Mungkin itu yang tadi bisa sampaikan. Terima kasih. Kita berharap para pendemo akhirnya diterima dan nantinya diperserahkan masuk untuk beberapa perwakilan dari 9 marga. Sejumlah korinteraksi yang berkepentingan untuk masuk ke menyampaikan kemudian tuntutan aksi mereka kepada beberapa anggota DPRD yang hadir di hari ini. Oke, terus nanti kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.